Okey, baik. Assalamualaikum. Video kali ni pula aku nak tunjuk meter aku jual tu dekat yang ada pasang lah pada motor. Ada dua biji motor kat sini. Meter nombor satu, meter nombor dua. Okey, yang ni motor aku sendiri. Aku guna sampai sekarang, sampai hari ni aku guna. Pasal semua semua ada. Tak risau. Okey, yang ni motor adik aku. Dia guna juga meter ni. Aku custom lagi. Okey, di sini ada dua meter yang hampir sama dengan yang ni ya. Hampir sama. Tapi sebenarnya meter ni dia blank sikit. Dia factory dia blank. Kilang dia kilang lain. Okey, cuba tengok kat sini. Yang dekat sini bila off switch jam tak menyala. Tak ada jam kat sini. Maknanya bila kita off switch jam akan terus terpadam. Yang ni model nombor 2. Pukul 2:07 minit. Okey, yang ini model ni kilang lain yang buat. Jam dia tetap menyala walaupun kita off switch. Okey, jam dia tetap menyala. Yang aku jual dekat customer yang ni. Sebab apa aku jual yang ni? Aku tak jual yang ni dah. Dulu aku jual yang ni, sekarang aku tak jual yang ni sebab apa? Sebab meter yang ni dia cerewet sikit. Dia cerewet. Kalau tak kena dengan setting tu memang RPM dia gila naik sampai atas macam ni saja. Okey. Kalau yang ni meter ni dia kurang sikit cerewet dia. Selalu cantik lah dia naik. Dia tak cerewet yang ni. Aku jual yang ni ya. Dah. Yang ni kekurangan dia, dia tak boleh setting apa keterangan cahaya LCD belakang ni. Dia tak boleh setting lah. Dia boleh tukar colour sahaja. Malap, sederhana dengan terang dia tak boleh setting. Dia boleh setting warna sahaja. Dan kelemahan dia, jam dia tetap menyala. Okey. Yang lain sama. Baik. Yang ni yang aku jual ni, meter ni cerewet sikit. First aku beli. Okey, meter ni cerewet sikit. Dia best sebab bila off switch jam pun terpadam. Lepas tu best dia sebab keterangan LCD tu cahaya tu boleh setting lah. Boleh malap, boleh tak malap ataupun sederhana dan boleh terang. Ada tiga setting kat situ. Yang kat sini, yang ni best yang tu je lah. Dua tu lah. Yang tak best dia, RPM dia cerewet sikit, tak kena setting, dia gila. Yang ni kekurangan tak boleh setting. Tapi yang best dia, semua semua cantik lah. Dan kekurangan dia yang lain, yang ni lah ni. Sensor ni dia tak boleh, dia tak menyala tau. Kalau dah tepat pun dia takkan menyala. Sebab yang ni memang dia tak ada lampu. Tapi jangan risau, dia function, dia fungsi. Cuma dia tak ada lampu lah dekat sini. Okay. Yang aku punya, aku buat macam ni. Okay, beli bracket ni, ikat dekat sini. Yang ni dia boleh menyala, dia ada lampu. Meter yang tadi tu lah, yang cerewet tu. Tapi dia bagi yang ni, sensor ni ada lampu. Best lah sikit. Kalau malam-malam kita sambil-sambil jalan tu kan, sambil-sambil jalan tu kita tengok dekat sini, dia nampak klik-klik-klik. Bermakna magnet sedang melintasinya. Ni magnet. Ini bukan magnet yang dia bagi tau. Jadi magnet ni, magnet ni aku beli asing dekat Shopee. Aku ukur lah. Aku ukur dekat sini. Aku tengok lubang lengki ni besar mana, berapa cm. Dan aku beli magnet tu dekat Shopee yang ikut saiz yang boleh masuk dah ni. Sebab apa? Sebab aku malas nak tebuk dekat sini, nak tebuk dekat sini, nak tebuk dekat sini. Jadi aku beli magnet yang kecil ni. Aku beli 3, 1, 2, 3. Dan yang ni magnet yang dia yang aku dapat ni, yang ni aku tak guna, aku simpan. Ni bracket yang kena buat lah untuk bagi dia tepat lah.
Magnet ni boleh lalu. Yang ni. Okey. Yang ni dia good. Dia modi, dia tebuk di dalam ni. Jadi tak ada lah bracket macam aku tu yang panjang tu kan, dia tebuk sini. Kemudian magnet dia tu dah ada letak macam ni. Ni magnet. Dua magnet. Kalau nak pasang magnet tu, pastikan bertentangan lah. Kalau dapat dua magnet tu, pastikan bertentangan. Jangan letak di sini dengan sini. Tak sesuai. Pastikan bertentangan. Kalau tiga, letak sini, sini dan sini lah. Pastikan dia sama seragam. Okey. Tu aku cerita yang tu. Lepas tu dekat handle. Nak tunjuk pun tak boleh dah. Dalam kan. Tak apalah, handle senang je nak pasang. Okey. Jom aku try on switch. Ini meter yang aku jual tu tau. Meter ni dia pakai lama dah. 2 bulan, 3 bulan jugaklah meter ni. Okey. On switch. Semua function. Saya minyak ada sikit. Nampak tak? Kurang sikit lah nampak. Tu minyak ada sikit. Dia dah jalan 1278 km lah. Motor ni jangan jalan. Tapi jauh jugalah tu, 1000 lebih. Kita end semua function ni kat sini. Ada 2 biji? Aku jual. Yang ni adik aku pakai. Yang ni dekat motor aku. Kunci. Okey, yang tadi tu meter aku yang aku tak jual meter ni sebab apa? Sebab yang ni meter ni dia ada kekurangan dia. Dia lama-lama dia akan dia tak menyala tau. Kita kena main brake macam ni. Ataupun kita bagi lampu belakang tu lah, lampu brake tu kan, dia tarik-tarik current sikit, nanti baru dia menyala. Nampak? Baru dia menyala. Itulah. Itulah kekurangan dia. Dia cerewet sikit ni meter ni. Aku buat tu aku tak jual yang ni. Aku jual yang ni saja. Yang ni tak cerewet. Kita on switch je. Dia terus menyala. Okey. Boleh pasang juga kat sini. Dia punya meter ni lagi lambat sikit naik. Tapi tak ada masalah. Okey, nampak? Kalau yang ni laju kan? Tapi button aku buat juga. Button kat sini. Sini. Senang. Boleh setting sambil berjalan je. Okay. Ciao.